Baik, 30 menit yang lalu dapat pertanyaan dari Mas Bima Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Jin tanya, kalau saya migrasi ke Linux, rekomendasi distro apa ya Pak? Kebetulan saya saat ini dipakai untuk desain dan program. Oke, ini dua kerjaan yang beda sih sebenarnya. Oke, desain dulu. Tergantung desainnya apa ya. Saya ambil desain yang ekstrim nih sekarang. Saya coba cari di Google. Desain yang gila kan gambar ya. Design graphics. Design graphics. Jadi ini benar-benar desain grafik nih. Ada juga coba lihat gambar-gambarnya. Tools atau apps ya. Atau software. Nah, ini udah bentuknya kayak gini banget sih. Oke. Kalau di Windows mungkin salah satu yang bekennya Adobe, Photoshop kayak gitulah. Graphic Design Studio. Nah, itu desain. Ada lagi yang bentuknya CAD, CAD software. Ini desain juga sih. Tapi udah desainnya desain kayak gini ya, desain rumah, desain mebel, desain ini rumah nih yang ini. Ini peralatan mesin dan sebagainya. Jadi desain macam-macam desain. Oke. Sekarang saya akan coba cari Ubuntu buat desain aja dulu ya. Ubuntu Studio kayaknya, kalau nggak salah sih. Nah, ini bisa kita masuk. Ini langsung ubuntu-studio.org atau Linux. Coba ini salah satu udah tahu di Ubuntu Studio. Coba Linux for design graphics. Ini ada 7 best Linux tools for design artist 2020. Ini tool-toolnya ya. Toolnya untuk grafik GIMP itu kira-kira Photoshop lah. Terus ada Krita. Nah, Krita apaan nih? Gak tahu sih. Image. Kayaknya kayak Photoshop juga nih. Baru saya baru tahu nih Krita. Belum tahu. Terus ada lagi Inkscape. Ini kayak vektor. Kalau di Windows Adobe Illustrator. Terus ada Carbon. Carbon tuh buat gambar. Oke, Carbon buat gambar. Terus ada Vector. Ini not open source tapi. Pinta yang sering saya pakai buat gambar juga. Paint, kira-kira ini. Satu lagi My Paint. Oke. Cuman yang ekstrim, yang bagus-bagus di atasnya tuh itu. GIMP, Inkscape. Oke. Nah, ini tool yang dipakai yang udah berbentuk sistem operasi. Ini dosen apa? Nah, nih 5 best Linux distro for artist musician editor. Ini buat musik. Set-top box. Wow. Ada Fedora Design Suite. Satu ini Fedora Design Suite. Terus ada Ubuntu Studio, Ave Linux. Ini udah kelihatan dia bisa ngedit video dan sebagainya. Apodio, itu buat video image audio tools. Terus ada IO, GNU Linux. Oke. Coba kalau diulang, ada Fedora. Tapi ini asli buat musikus segala macam loh ini. Hati-hati aja, gila deh. Fedora Design Suite, Ubuntu Studio. Ubuntu Studio bisa macam-macam, dia bisa foto, bisa gambar, bisa video, bisa audio. Jadi tiga-tiganya semua multimedia, semua kena semua. Ave Linux, ini making music with Linux. Oke. Okay. Apodio, ini kayaknya juga musik juga buat Linux. Terus IO GNU Linux,
Oke. Coba kita lihat lebih lanjut di Ubuntu Studio. Ini makhluknya yang bisa dia edit macam-macam, musik, ini video, audio, foto, musik, ini bisa bikin Inkscape, bisa bikin buku dan sebagainya. Oke. Feature-nya apa aja? Untuk audio dia bisa ngedit nih. Jack, Ador, Carla, bisa bikin synthesizer, MIDI. Wow, virtual guitar amplifier, audio programming. Ada ya audio programming, baru tahu gue. Coba itu yang di audio. Kalau di graphic, ini dia bisa blender buat 3 dimensi. Animasi, yang Inkscape buat kayak Corel Draw, Jim buat ngedit ini, Photoshop, Pico Pixel, edit pixel ya. Oh, oke. Tuh, yang graphic, yang publishing, ini buat bikin buku, Calibre, Scribus, LibreOffice, fotografi, Darktable, Shotwell. Fotografinya, videonya, OpenShot, FFmpeg. Saya pakainya OpenShot sih. FFmpeg horror, command line. Tapi keren kalau bisa pakai. Oke. Yang musik, saya biasanya pakai ini. LMMX. Tapi nggak ada di sini, nggak dipasang sama dia. Tapi ada macam-macam nih. Ada wow, Audacity, Key Tractor, Hydrogen, ada Drum Machine Sequencer, ada Yoshimi Software Synthesizer. Jadi buat Anda yang suka musik, kita bisa bikin musik sih. Gitu. Kenapa dipilihnya ini ya? Nggak tahu juga sih. Oke. Jadi kira-kira gitu. Kalau yang lain coba kita lihat. Ave Linux tadi ya, mana nih? Apodio. Salah. Apodio. Ini dia. Apodio.org. Wah, bentuknya kayak gini banget ya. Parah. Ini kayaknya nggak enak liatnya. Masih bagusan yang Ubuntu tadi. Tuh bentuknya kayak gini. Jacknya ada selalu. Jack kayak virtual connector buat audio sih kalau nggak salah sih. Masih bagusan Ubuntu. Kalau yang ini, kalau ini saingan berat nih, Fedora di Sunsuite nih, saingan banget. Coba kita lihat. Wow, kan. Download now. Tapi nggak ada fiturnya, ada di bawah kayaknya. Nih, Jim, Inkscape Blender, Darktable, Krita, Scribus, PTV buat edit video, Gnome Color Manager. Oh. Tidak sejelas yang Ubuntu Studio sih. Tapi ini kayaknya oke juga sih. Bisa dicobalah. Jadi kira-kira itu kalau untuk graphic design, multimedia design ya, bukan program ya. Kalau program lain lagi. Jadi sementara yang desain seperti itu. Oke. Kalau saya yang pernah saya pakai adalah yang Ubuntu Studio dan keren, enak. Dan waktu itu iseng saya coba musik synthesizer. Memang bisa, kayak bisa bikin MIDI. Jadi buat desain musik pakai MIDI segala macam, jadi bisa di sini. Oke. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit tentang pilihan untuk distro Linux untuk desain. Tapi desainnya desain bukan, ini desainnya udah multimedia. Jadi audio segala macam.